Dinginan mau peluk aja ya. Mau peluk aja rat-rat. Mau. Cantik yang ngomongnya bang, itu bang enak. Kok nangis? Suara helikopternya berisik ya. Jadi bangun. Hari pertama musim semi di sini guys. Pohon-pohonnya masih gundul. Cuman yang sudah mekar, sudah tumbuh itu sakura. Sakura udah mekar. Tapi kalau untuk pohon-pohonnya tuh daun-daunnya masih gundul tuh. Anak gadis anteng banget ini, udah mau tidur. Di sini ada tempat latihan kuda untuk anak-anak sama dewasa. Biasanya tuh rame di weekend, anak-anak pada latihan kuda di sini. Ini cuma 10 menit jalan dari rumah ke tamannya. Jadi itu di sekitaran rumah ada 3 taman yang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Mama kira panas loh, ternyata anginnya kenceng ya. Cuacanya cerah tapi anginnya kenceng. Takutnya anak kamu kedinginan. Kalau kedinginan mau peluk aja ya. Mau peluk aja rat-rat. Mau. Kita lagi piknik guys, berdua aja nih sama Gabriela sama mama. Papa lagi kerja. Kuku cantik. Halo cantik. Halo cantik. Ini ada lapangnya. Jawabnya mana? Oh iya ini. Ini satu lagi nih. Mau ini aja? Iya. Lebih suka ini ya? Lebih suka ini sayang. Ambil. Gimana ambilnya? Gimana ambil sayang? Ambil tangannya. Ambil tangan cantik. Ambil tangan cantik. Tangan kanan ya, tangan cantik, ambil. Pinter, pinter ya. Mau tami gak? Mau tami gak? Mau masuk tami mau gak? Tami ya. Kamu cantik. Ah.
Hari ini hari pertama musim semi di Paris. Cerah ya, Nak? Mau tidur anak mama? Tidur dulu ya. Kita jalan pulang. Terus kamu tidur. Ini tempat latihan kudanya, guys. Biasanya rame. Hari ini sih sepi, nggak ada orang. Tapi tadi ada lewat satu grup. Mungkin latihannya di tempat lain. Kan kita udah jalan pulang, Gabby juga udah tidur. Mari pulang.